Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa channel YouTube Kabare Pie dimanapun ada berada. Alhamdulillah amin. Minggu pagi yang cerah ini kita berada di Taman Lampion, Kelurahan Barenglor, Kecamatan Ratan Utara ya. Ini ada agenda jalan sehat warga Kelurahan Barenglor. Sebelumnya ada senam sehat dulu. Dan ini dipimpin langsung oleh Ibu PLH atau PLT Lurah Barenglor ya, Ibu Sudarmi ya, bersama jajarannya. Sekaligus juga didukung keluarga besar TP PKK Kelurahan Barenglor dengan ketuanya Ibu Suharti atau Ibu Toha. Hari ini kita TKP ya, Minggu pagi tanggal 25 Agustus 2019. Oke, saya YouTube Kabare Pie akan selalu setia mengawal agenda masyarakat Klaten dan sekitarnya. Tapi jangan lupa ya, tetap like and subscribe di channel YouTube Kabare Pie biar Kabare Pie semakin heboh. Luar biasa, ada ratusan warga ya mengenakan kaos unik ya, ada RW 07 Gunungan dan lain-lain. Pokoknya menggunakan kaos khas masing-masing RW ya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih dan lain-lain. Oke, tetap semangat mengabdi negeri ya, merdeka. Hati ya, mimpin senam diabet ya. Yeah.
Bekcam Katentara. Bu Nin biar ini Wardani ikut senam juga ya. Semangat ya Bu Nin dia. Enggak pernah capek ya. Luar biasa ya peserta senam sehat ini, senam apa ya, diabet ya, di halaman Taman Lampion bareng lo, tepatnya di dekat Bang Jo bareng lar ya. Ini luar biasa ini pesertanya dan mereka kompak mendukung program sehat ya. Semoga warga Klaten tetap sehat semua dengan mencintai olahraga ya. Kerja boleh, tapi jangan lupa tetap olahraga ya. Oke, merdeka. Guyub Rukun, RW berapa Bu? RW 11, RT 3 ya. Mantap, Guyub Rukun.
pagi hari ini tidak bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian dikarenakan ada kekurangan kegiatan acara pagi hari ini, sehingga mewakilkan diri kami. Yang kedua, kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh perangkat dan Ibu Kepala Kelurahan Barenglor yang sudah menyiapkan acara pagi ini yang luar biasa. Saya lihat pesertanya banyak sekali. Selamat ya Bapak dan Ibu. Semoganya kedepannya ini menjadi bisa menjalin silaturahmi di antara warga, bisa membuat Kelurahan Barenglor kedepannya semakin hebat dan semakin baik. Mungkin tidak banyak yang kami haturkan karena ya pagi hari ini kita harus sudah menjalankan melaksanakan kegiatan jalan sehat. Kami tutup pagi hari ini dengan memberikan salam kemerdekaan kita 3 kali, ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lurah. Bu Lurah bareng Bu Sudarmi. Bu, ini agenda apa toh, Bu? Ini agenda hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 di Kelurahan Barenglor. Ini agendanya selain jalan sehat apa, Ing? Ada pentas seni, kemudian ada senam bersama dan ada pembagian kejuaraan dalam lomba K3. Posyandu dan juga menghias tumpeng di Kelurahan Barenglor. Di Kelurahan Barenglor ada berapa RT RW, Bu? Ada 15 RW dan 50 RT. Kampungnya ada berapa? Banyak ya kampungnya. Banyak. Ya? Bu, ini pesan apa yang disampaikan buat masyarakat? Ini kan dalam rangka HUT RI ke-74. Ya, pesannya apa nih? Kami berharap untuk kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan terjalin di Kelurahan Barenglor. Dan silaturahmi akan silaturahmi yang baik akan mendukung pelayanan publik sebagai visi misi kami di Kelurahan Barenglor. Siap. Ini Taman Lampion milik Barenglor atau milik Pemkab tuh, Bu, sebetulnya, Bu? Ini milik pusat, Mas. Milik Pemkab. Pemkab. Oh, tapi tempatnya di Barenglor, tempatnya ya? Tempatnya di Kelurahan Barenglor. Oke. Terima kasih, Bu Sudarmi. Semangat ya. Mas. Kamu di mana nih? Kampung baru ya? RT berapa? RT 1 sama 2 ya, Kampung baru.